Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke kanal YouTube saya. Nah, ini adalah video yang paling baru ya. Jadi intinya video ini ingin menjelaskan isi dari makalah yang kami tulis. Jadi saya dan beberapa rekan lainnya akan segera terbit karena sudah diterima. Dan seperti biasa saya akan mencoba menjelaskan isi dari makalah tersebut yang kebetulan ditulis dalam bahasa Inggris. Sekarang saya jelaskan dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan bisa lebih membantu pemahaman ibu dan bapak sekalian. Maaf suara saya sedang habis ya. Baik, ini saya share screen ya. Jadi makalah ini, walaupun kami kirimkan ke jurnal Open Access yang bernama European Science Editing, tapi kami juga sudah sepakat, jadi di antara penulis ini, untuk juga mengarsipkan versi preprintnya di preprint server. Kebetulan layanan preprint server yang kami gunakan adalah Earth Archive. Terima kasih untuk Earth Archive telah menyediakan layanan ini. Baik, jadi versi preprint ini adalah versi yang sudah final. Jadi kami telah memperbarui versi preprint yang awalnya dikirimkan ketika kami mengirimkan makalah ke jurnal. Kemudian ini adalah versi yang sudah melalui proses peninjauan sejawat. Jadi berbagai catatan sudah kami akomodir menjadi versi yang ini. Jadi mestinya tidak ada bedanya dari sisi konten antara versi yang ini dengan versi yang akan terbit setidaknya minggu depan. Baik, makalah yang kami tulis adalah ini ya, berjudul Evolution of Diversity in the Editorial Boards of Geochemica, E. Cosmochemica Acta, and Chemical Geology. Jadi intinya adalah kami ingin menceritakan evolusi ya, keberagaman dewan penyunting atau dewan editor dari dua jurnal yang menurut kami adalah jurnal yang paling memiliki posisi terhormat lah gitu ya, dua jurnal bidang geokimia ini, yaitu Geokimia E. Cosmochemica Acta dan Chemical Geology ya. Kebetulan kami ber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ini adalah peneliti di bidang ilmu kebumian ya. Geoscientist. Nah, jadi kami berkumpul ya, di koordinator oleh Olivier Poret dari Prancis. Kami bertemu di Twitter secara informal. Jadi ini adalah satu contoh saja bahwa Twitter itu bisa bermanfaat untuk berjejaring. Jadi hubungan berawal dari informal dan sampai hari ini pun informal. Kemudian berkembang dari satu ide untuk kemudian dirumuskan menjadi satu penelaahan ya, yang kemudian ditulis sebagai makalah. Penulisannya sendiri dilakukan secara simultan ya, dengan aplikasi Google Docs. Ya, jadi kami saling menambah begitu, saling mengisi materi yang sudah diketik oleh masing-masing dari kami juga. Begitu seterusnya sampai melalui proses peer review ya. Baik, jadi di sini sudah ada DOI-nya. Kemudian kurang lebih isinya adalah begini ya, ibu dan bapak sekalian. Jadi intinya kami yang kebetulan berasal dari beberapa negara, baik negara yang masuk ke blok utara, di antaranya Eropa, dan negara-negara yang masuk ke blok selatan, di antaranya saya dari Indonesia dan beberapa lainnya dari Amerika Latin, itu ingin mengetahui sebenarnya sejauh mana keberagaman editorial board atau tim editor dari sebuah jurnal, dari jurnal, dua jurnal yang kami telaah ya.
dan bagaimana perubahannya sejalan dengan waktu, gitu ya. Nah, kenapa ini penting? Karena ini, ya ini. Jadi anggota dari editorial board sebuah akademik jurnal, ya, atau jurnal akademik itu bisa dibilang sebagai gatekeepers, ya, semacam penjaga pintu lah, begitu ya, dalam tanda kutip, pengetahuan yang dibina oleh jurnal itu, dalam hal ini geokimia, gitu ya, dan sudah dipercaya oleh komunitasnya. Gitu. Ingat di sini bahwa dua jurnal ini adalah jurnal yang berasal dari asosiasi profesi. Ya. Nah, kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah kami ingin mengevaluasi perubahan representasi dari kebangsaan, ya, background budaya, background geografi, ya, kemudian background gender, ya, binary gender di sini setidaknya yang kami amati, gitu ya. Jadi dua hal itu yang kami amati. Kemudian kami melihat apakah komposisinya sudah cukup berimbang, begitu ya, antara binary gender yang laki-laki dan perempuan, kemudian antara tadi lingkup geografis, ya, blok utara, blok selatan, barat, timur, apakah sudah seimbang, gitu ya. Dan ini adalah asosiasi yang menjadi induk dari dua jurnal yang kami teliti ini. Nah, metodenya sederhana sekali, ya, Ibu dan Bapak. Jadi ini adalah salah satu, menurut saya salah satu contoh penelitian yang biayanya hampir nol, ditinjau dari semua mata uang yang dimiliki oleh para penulis ini, ya. Jadi hampir nol, nol atau hampir nol, begitu. Jadi intinya kami mencoba membuka data komposisi anggota dewan editor, gitu ya, yang diambil dari sejak terbitan pertama hingga yang terbaru yang bisa kami buka, gitu. Kemudian tentunya kami melakukan kodifikasi, ya. Jadi kalau misalnya seorang anggota itu laki-laki, kami kasih kode laki-laki. Kalau perempuan, kami kasih kode perempuan. Kemudian asal negaranya, kemudian benuanya, begitu ya, atau kelompok etnisnya, begitu. Itu kami lakukan itu. Nah, kemudian ini hasilnya, ya, Ibu dan Bapak. Jadi hasilnya adalah dari sisi jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, kemudian representasi dari secara geografis, begitu ya, itu komposisinya semakin seimbang, jadi have steadily increase, gitu ya. Jadi komposisinya semakin baik antara laki-laki dan perempuan, dan komposisinya juga makin beragam, makin baik dari sisi geografis, gitu. Nah, nanti akan ada grafiknya, akan kami tunjukkannya. Jadi, namun demikian, geographic distribution remains largely dominated by affiliation from. Nah, ini. Jadi, keterwakilan antara gender perempuan setidaknya yang selalu minoritas, dan keterwakilan para warga dari benua-benua selain yang dua ini, ya, yang North America and Western Europe ini, itu representasinya memang meningkat, tetapi tetap proporsi yang dari North America dan Eropa Barat, ya, Amerika Utara dan Eropa Barat ini tetap proporsinya lebih tinggi, begitu ya. Nah, kemudian kami juga menemukan bahwa the editor in chief or board editor have a significant impact on the level of diversity of editorial board. Nah, jadi kami juga menemukan bahwa kalau ketua editornya, ya, editor in chief, berasal dari daerah tertentu secara geografis, maka itu akan menentukan proporsi anggota tim editor ketika dia memimpin, gitu. Ketika ganti lagi pimpinannya berasal dari daerah yang berbeda, maka proporsi
tim editor dari daerah itu kemudian jadi meningkat, gitu ya. Nah, intinya ada, pastinya ada subjektivitas, ada keberpihakan, gitu ya. Itu kami kami catat, gitu ya. Karena tidak mungkin sebagai manusia kita betul-betul objektif, gitu ya. Mustahil lah. Gitu. Nah, jadi ada unsur subjektivitas. Nah, jadi nah ini ya yang penting ini, Pak. Jadi partisipasi dari anggota editorial board dari Amerika Utara dan Eropa Barat itu tetap menjadi fokus dan kemudian berujung kepada aktif rekrutmen. Jadi proses rekrutmen kemudian kampanyenya itu memang lebih apa ya, lebih intensif ke arah warga Amerika Utara dan Eropa Barat. Nah, itu masalahnya, gitu ya. Siapapun yang jadi ketua editor, gitu. Jadi kampanyenya lebih ke arah blok sana, begitu. Sampai hari ini masih begitu. Nah, nah, di sini intinya kalau itu tetap dipertahankan, maka apa ya, diversity atau keberagaman itu tetap rendah, walaupun kedua jurnal ini tetap memiliki komposisi yang berasal dari wilayah yang minoritas, ya, atau underrepresented area, tetap ada, tapi jumlahnya tetap tidak besar, ya. Nah, artinya apa? Kalau dua jurnal ini masih mempertahankan kampanye dan model rekrutmen seperti sekarang, maka keberagaman akan tetap segitu-segitu saja, begitu ya. Walaupun ada keberagamannya, tapi tetap segitu saja. Nah, intinya ini, kami melihat bahwa meningkatkan keberagaman, kemudian inklusi, ya, dari tim editor itu sangat penting untuk memperkuat jurnal, gitu ya. Kemudian reputasi disiplin ilmunya, begitu. Kenapa? Karena ya di sini kami melihat bahwa semua negara yang ada di dunia ini adalah komunitas global internasional yang bersifat internasional dari sebuah keilmuan apapun itu, ya. Jadi ketika Anda adalah warga Indonesia, warga Ethiopia, warga misalnya Portugis misalnya, itu kita tidak bisa lagi bilang bahwa Anda semua tidak internasional ketika Anda tidak berada di Amerika Utara dan Eropa Barat. Nggak bisa lagi, gitu. Karena setiap individu peneliti itu dimanapun tinggalnya, ya itulah warga apa namanya, keilmuan secara internasional, ya, global, gitu. Jadi ketika sebuah jurnal ingin memperkuat reputasinya, ingin memperkuat posisinya, ya sudah sepantasnya kalau tim editornya berasal dari area yang berbagai macam, gitu ya. Ya, intinya itu, gitu. Nah, apa namanya, kemudian kami juga melihat bahwa rotating editorship, begitu ya. Jadi intinya begini, ketika ada makalah masuk, intinya kan begini ya, Ibu dan Bapak, ketika ada makalah masuk, maka editor in chief itu akan menugaskan, gitu ya, siapa editor yang bertanggung jawab, gitu. Kemudian si editor ini yang akan memimpin proses peer review-nya, kemudian apa namanya, tanggapan dari penulis terhadap peer review itu, ya, bolak-balik ini, kemudian menentukan bila ada kekisruhan, begitu, ada konflik, dia yang menengahi sampai akhirnya ada keputusan bahwa makalah itu diterima atau tidak. Nah, itu adalah tugas dari editor. Nah, salah satu dari anggota tim editor inilah yang akan bertanggung jawab, gitu. Nah, ketika tim editor yang bertanggung jawab ini masih sering jatuh kepada wilayah editor dari wilayah tertentu, maka dikhawatirkan juga
standar prakteknya akan sama begitu. Ya. Dari manapun makalahnya masuk, maka standarnya akan sama. Dan kita sudah mengetahui juga bahwa lingkungan dari di mana tim editor itu tinggal, bekerja, beraktivitas itu pasti akan mempengaruhi apa keputusannya, gitu ya. Jadi ketika ada editor yang berasal dari Amerika Utara atau Eropa Barat, karena mereka sudah terbiasa dengan apa ya, hal-hal yang canggih, alat yang mahal. Ketika datang satu makalah yang sederhana, datanya ada tapi dia sifatnya sederhana, datang dari misalnya negara Asia Tenggara misalnya, maka kalau editor itu tidak beragam, penugasannya itu hanya dari editor dari apa namanya negara-negara tertentu saja, maka ya prosesnya akan sama, standarnya juga akan sama gitu ya. Kurang lebih agak seperti itulah ininya efeknya. Jadi di sini kami menyarankan ini ada rotating editorship gitu ya. Nah, kemudian nah di sini kita juga menekankan ketika kita menggalang kekuatan dari tim editor yang beragam asalnya. Kemudian ketika ada penugasan, kita tugaskan juga tim editor yang berasal dari berbagai daerah gitu, negara. Maka scientific originality juga akan meningkat gitu. Misalnya begini, misalnya ketika ada tim editor berasal dari katakanlah Indonesia misalnya gitu ya, maka akan sudah sepantasnya dia juga akan mempromosikan jurnalnya ke komunitas di Indonesia ya. Nah, kemudian karena aktivitas kampanye itu, maka mulailah ada 1-2 makalah masuk dari komunitas peneliti geokimia dari Indonesia gitu ya. Nah, ketika itu terjadi, maka masing-masing makalah ini kan pada levelnya masing-masing mengangkat originality, novelty ya, sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang tersedia di negara tersebut, dalam hal ini Indonesia gitu ya. Maka artinya apa? Variasi makalah yang masuk pun juga akan meningkat kan? Ya, dengan berbagai level originality, berbagai level nilai locality ya, authenticity, ya, yang otentik berasal dari wilayah tertentu di satu sudut negara tertentu di apa namanya? Suatu pulau misalnya di Indonesia begitu ya. Maka itu kami harapkan bisa meningkatkan keberagaman juga scientific originality dari jurnal ini gitu ya. Kemudian pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dari riset yang dipublikasikan ya. Jadi kurang lebih abstraknya begitulah. Nah, di sini saya coba jelaskan sedikit mengenai gambarnya ya. Saya minum dulu. Nah, ini adalah number of editorial board member, anggota editorial team editor, anggotanya dari 40-an ya, kemudian sempat turun begitu, naik turun drop saja, naik lagi dari kurun waktu 1950-an sampai 2020 gitu ya. Yang sebentar, oke, ini yang untuk jurnal geokimika, ini jurnal chemical geology ya. Kalau jurnal chemical geology usianya lebih muda ya, dia di pertengahan 60-an sampai sekarang ada, dan dia berawal dari mungkin hampir 30 ya jumlah tim editornya, naik terus. Nah, di sini turun sekarang. Oke, kemudian ini adalah geografi gender. Nah, di sini mulai ini pentingnya proses kodifikasi tim editor yang kami lakukan di metode tadi, ketika saya menjelaskan metode. Jadi di sini kami memberi tanda ada berapa anggota tim editor yang berasal dari wilayah Amerika Utara, Eropa, Oceania, Eastern and Southeastern
Asia, ya, jadi Asia Timur dan Asia Tenggara, dan lain-lain, gitu ya. Kenapa ada kelompok dan lain-lain? Karena memang ada jumlah yang sangat kecil, begitu ya, kecil-kecil. Jadi kalau dikodifikasi sebagai sesuatu yang berbeda, maka akan terlalu banyak. Jadi kami kelompokkan komponen yang kecil-kecil ini menjadi dan lain-lain, begitu ya. Nah, kemudian untuk chemical geology sama ini kita lihat. Jadi di sini bisa dilihat ya bahwa Northern America ini tetap ini. Ya, Northern America naik. Yang Eropa turun. Yang berawal dari Eropa tapi editornya lebih banyak Eropa kemudian turun gitu. Nah, tapi yang bagian ini nih yang penting, ini yang tetap rendah ya. Yang dari Oceania, Asia dan lain-lainnya. Di sini pun sama ibu dan bapak ya. Jadi yang dua ini mendominasi, yang ini ada proporsinya tapi tetap minoritas. Nah, di sini ada juga ini istilah sub-Saharan. Nah, ini juga misalnya yang dari Semenanjung Arab misalnya kemudian sampai ke benua Afrika itu belum belum terwakili, belum bisa sampai membuat kategori sendiri gitu. Di luar kategori dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini pentingnya ada keberagaman. Di sini kami lihat itu. Nah, ini proporsi laki-laki dan perempuan ya. Jadi ini maaf, ini proporsi perempuan, jumlah perempuan. Ya, karena dianggap perempuan itu yang selalu yang minoritas dalam hal ini, maka kami hanya menghitung yang perempuan. Gitu. Yang laki-laki kami exclude lah. Kami hitung hanya yang perempuan. Jadi di sini sempat nol di dua jurnal. Kemudian mulai meningkat pada akhir 80-an. Gitu ya. Sampai hari ini naik terus. Nah, ini ya. Before 1980-an, dua jurnal ini biasanya tim editornya secara eksklusif beranggotakan hanya pria gitu ya. Baik, nah di sini kami melihat proporsi artikel. Ya, jadi kami hubungkan sejauh mana proporsi tim editor berhubungan dengan porsi asal dari makalah itu. Ya, jadi di sini Northern America yang kotak, ya. Kemudian Eropa, Oceania, Eastern Southeastern Asia ya. Nah, di sini walaupun tidak terlihat ada korelasi yang baik begitu ya, tapi ada jejaknya begitu ya. Ada jejaknya. Gitu. Jadi ketika ini Oceania di sini ngumpul di sini, kemudian maaf. Ya, asik. Ini Oceania ya. Kemudian Oceania bergabung dengan satu yang Eastern Southeast, Eastern Asia. Kemudian yang lingkaran ini Europe, Europe. Yang ini ada Amerika, Amerika. Ini beberapa tahun saja ya, ini kalau nggak salah hanya 3 tahun ini ya. 2020, 2010, 2000. Jadi hanya 3 tahun kami bandingkan. Ini kalau misalnya kami bandingkan lebih panjang dan datanya tersedia, sayangnya memang datanya agak sulit kami dapatkan ya, pra sebelum tahun 2000. Jadi kami paling muda, paling tua tahun 2000 berhasil membuat grafik ini. Jadi hanya 3 tahun kurang lebih. Nah, di sini juga terlihatlah ada hubungan walaupun tidak terlalu nyata begitu ya. Jadi proporsi yang Amerika ini tetapnya tinggi ya. Dan Eropa yang rendah tetap rendah ya. Oceania ini juga sama. Bapak. Jadi di sini setidaknya kami menyampaikan ada indikasi hubungan antara proporsi tim editor dengan proporsi makalah yang masuk. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini number of editorial board, ini number of countries. Jadi kalau tadi kan hubungannya benua ya.
geografis ya, distribusi geografi berdasarkan benua, kalau ini berdasarkan negara. Jadi ibu dan bapak bisa lihat sendiri, baca sendiri ininya, beberapa proporsinya apa dampaknya. Tapi ini hanya pendetilan saja, gitu. Nah, jadi seringkali memang tidak ada hubungan antara jumlah editorial board dengan jumlah negara yang diwakili. Gitu. Jadi bisa saja jumlah tim editornya sedang banyak, tapi sebenarnya jumlah negara yang diwakili itu tidak banyak. Gitu. Itu bisa terjadi. Nah, di sini kami menyampaikan beberapa rekomendasi. Ya. Jadi be proaktif. Ya. Jadi bagaimana seorang tim editor itu bisa melihat gitu, secara aktif wilayah-wilayah yang representasinya kurang gitu, atau dia melihat ada originality yang bagus tapi kok belum muncul di jurnal ini, maka dia melakukan pendekatan gitu ya, itu harus dilakukan. Kemudian di sini kampanye atau pengumuman untuk rekrutmen editorial board itu juga harus lebih luas lagi. Gunakan media sosial agar semua orang juga bisa daftar dari berbagai sudut dunia begitu ya. Walaupun kami juga sangat memahami sebenarnya ketika seorang dari Indonesia melihat pengumuman rekrutmen editorial board dari dua jurnalnya, mungkin ada mindernya juga, maka dia tidak daftar begitu. Jadi kami juga paham walaupun sudah diumumkan secara luas, tapi tetap minat itu datang dari negara-negara tertentu saja. Kami juga paham itu. Oleh karena itu, kembali ke sini ya, be proaktif. Jadi kalau misalnya tim editor itu bisa melakukan kampanye secara personal dalam satu komunitas di satu negara yang dia targetkan, maka mungkin kepercayaan diri dari para peneliti yang ada di negara itu bisa meningkat sedikit gitu, setidaknya untuk daftar. Gitu. Nah, intinya put diversity target. Gitu ya. Oke, kemudian ya ini ada diversity champions. Jadi kalau misalnya ada anggota tim editor dari Indonesia, maka kita harus dorong dia untuk melakukan kampanye di negara dia, begitu ya. Ya, kemudian kami juga menyadari ini ada bias yang tidak sadar ya, yang tidak sadar kita lakukan, itu penting. Termasuk ada language skills ya, kadang-kadang orang misalnya ada peneliti dari Indonesia, dia sudah pengalaman nulis dalam bahasa Inggris ya, sudah sering lah mempublikasikan jurnal, tapi tetap mungkin dia juga masih kurang pede ketika dia ditugaskan atau melamar ke tim sebagai anggota tim editor gitu. Karena kan kemampuan bahasanya bukan hanya bahasa untuk nulis gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Ibu dan Bapak, konten singkat dari artikel kami yang akan segera terbit. Mohon Ibu dan Bapak nanti bisa membaca sendiri versi preprintnya atau nanti ketika sudah terbit, dan ya Ibu dan Bapak bisa melakukan kritisi, kemudian mungkin menimpali ya, memberikan komentar sebagai komentari artikel. Itu kami juga sangat dorong itu. Karena seringkali di kepala kita, ya apalagi yang datang dari Indonesia, yang namanya artikel itu ya cuma original research. Bahwa kita mengomentari artikel lain sebagai, dan kita tulis menjadi komentari artikel atau komentari letters yang kemudian dimuat di jurnal yang sama, itu juga artikel sebenarnya. Jadi saya ingin mendorong juga Ibu dan Bapak mengkritisi makalah kami, gitu ya. Tentunya banyak sekali kekurangan karena kami dari berbagai sudut pandang, dari berbagai negara ya, para tim penulis ini. Jadi wah, campur begitu ya. Penyusunannya juga tidak sebentar. Jadi terima kasih ini sudah nonton. Jadi setidaknya Ibu dan Bapak punya gambaran tentang konten atau isi dari makalah kami. Silakan tunggu makalahnya terbit atau membaca versi preprintnya. Tautannya ada di kotak deskripsi. Selamat sore, salam dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.